Halo bro. Kali ini saya berada di salah satu tempat yang ada di Kabupaten Buton. Ini tempat wisata baru, baru dibenahi dan belum terlalu viral. Kita akan mengeksplor ini, namun untuk mempersingkat waktu karena kita akan pulang lagi di Bau-Bau. Langsung-langsung ya. Oke, lanjut terus. Memang di Kabupaten Buton itu banyak sekali tempat-tempat yang unik. Banyak sekali tempat-tempat wisata yang tersembunyi. Contohnya saja saat ini saya lagi berada di sungai terpanjang. Jadi saat ini kita berada Mana di kamera? Itu kamera? Ini juga kamera. Jadi yang seharusnya teman. Ini. Terserah mi kamu. Jadi saat ini kita berada di wisata Puto Palanipah. Palanipah, oke. Wisata ini wisata baru. Jadi dia ini yang berada di mana? Yang ada di Kabupaten Buton. Jadi Buton itu ada Buton Selatan, Buton Utara, Buton Tengah. Jadi kita saat ini berada di induknya Kabupaten Buton. Kabupaten Buton. Oke. Namun saat ini saya tidak jalan sendiri di tempat wisata ini. Saya bersama teman-teman. Ini teman saya kemarin pernah kita nge-vlog di Buton Tengah bersama dia. Dia ini adalah salah satu teman akrab saya, Elti Kamil Kamilong. Mau tahu dia seperti apa? Ayo kita bincang-bincang bersama dia. Halo. 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 Gimana kabar? Baik, 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 baik. Alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi. Ya, kita ketemu sekian lagi. Lama. Ternyata kau sudah gendut. Karena itu makan tidur loh, guys. Iya, lupa. Ini siapa? Ini temanku, sahabatku. Namanya? Teman tidurku. Oh, teman tidurmu? Yes. Selama ini, oke, Mi. Oke, Mi. Oke, Mi. Pada namanya Nur. Halo Nur. Nur. Halo. Cahaya. Dan ini bercahaya-cahaya. Asia. Oh begitu. Ya ya ya. Oke. Oke. Kita lanjut kemana? Ke Tangkuban Perahu yang ada di Pasar Wajo, bukan di Sumatera. Oke. Bye. Hmm.
biarlah mereka menikmati sunset, saya menikmati kesendirianku saat ini. Kita sudah sampai di tangkuban perahu. Namun perahunya tidak kelihatan mana. Karena memang perahunya lagi melaut. Ada pasir timbul. Sana itu pulau apa kah? Sana anu Takawa. Oh, Takawa. Takawa. Kalau sana Takawin. Takimpo. Takimpo. Oh, iya. Kita mau ke pasir timbul. Namun akses jalannya kita harus turuni tangga. Lihat seperti dia ini lagi turun tangga. Oke. Okay, guys, kita tidak sampai kan. Dia ini lihat. Dia ada syukur ada pahlawannya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, oke. Okay. Saya coba menuruni tangga. Kalian bagaimana rasanya? Rasanya deg-degan. Ya, oke, baik. Kita coba. Oh ya. Ah, gampang gini tangga. Tangga begini ini gampang ini. Ya. Ada deh. Ya, loncat. Ayo lewat sini misalnya. Situ tuh.